Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, para pemirsa TATV dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan mendapat ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih menyampaikan materi kita, kajian kita tentang etika kerja seorang muslim. Ya mestinya kita sampaikan ini dalam rangka apa, hasil kerja kita, nafkah kita ini ada barokahnya, ada kemanfaatan, kemaslahatan buat kehidupan kita, buat keluarga kita, anak-anak kita. Buat apa kalau kita ada rezeki banyak tapi tidak barokahnya? Buat apa punya mobil mewah tapi kalau tidak ada barokahnya? Buat apa punya rumah megah tapi tidak ada manfaatnya? Nah, maka untuk itu, ya cara mencarinya untuk membangun rumah, beli mobil, beli motor, beli perabot rumah tangga, beli fasilitas hidup kita ini, ya dengan etika yang baik dulu, dengan etika secara Islami dulu. Kemudian etika yang ketiga apa saudara? Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Syekh Alaid Samarkandi mengatakan bahwa al-ayyak sudah bikasbi istighfafan di nafsi wali'iyalihi walayak sudah bil jam'a wal kathroh, yang artinya kurang lebih mencari kehidupan hanya untuk diri sendiri, keluarga, tidak memperdulikan tetangga dan orang lain, serta cuma menumpuk-numpuk harta. Nah, ini bukan etika yang baik, bukan etika cara cari nafkah yang baik. Dia semata-matanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Dalam bahasa kasarnya orang Jawa mungkin gede nih wetenge dewi. Dia tidak pernah peduli sama wetenge wong liya, tidak pernah peduli dengan jerih payahnya orang lain, tidak pernah peduli sama rekosone wong liya. Dia cuekin aja. Yo nek pengen, kalau pengen hasilnya besar, apa usahanya sukses, ya melu aku, nyontoh aku. Kenapa kita harus bilang itu? Cobalah kita ajari dengan yang bijak, yang baik. Kalau kurang modalnya kita punya, coba dipinjami, coba diberi contoh bagaimana cari nafkah yang sukses itu begini, begini. Ini etika yang baik seperti itu. Jadi padahal menumpuk-numpuk harta kemudian lupa akhirat, lupa Allah, itu juga dilarang kan? Latulhikum ambalukum wala auladukum antikrillah, sampai kamu numpuk-numpuk harta, ngegonggong ke anak, tapi kamu lupa sama aku Allah, khosirun, rugi kan? Allah kan gitu. Maka untuk itu saudaraku, ya beretikalah, beradablah, punyailah adab, sopan santun, tata krama dalam mencari nafkah. Sehingga di samping kita mencari nafkah itu untuk kepentingan diri keluarga kita, tapi kita tidak mengesampingkan, tidak mengecilkan orang lain, tidak mengesampingkan kepentingan orang lain. Ya kita bantu mereka agar juga bisa sukses seperti kita. Apa salahnya sih kalau kita bisa bermanfaat untuk orang banyak? Padahal dalam ajaran Islam Rasulullah mengingatkan kita, khairun nas, orang yang baik itu orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, bisa enggak kita ini? Kalau bisa, ya inilah figur orang yang beretika dalam bekerja dalam dunia Islam. Bukan hanya semata-mata cari kekayaan sendiri, bukan. Tapi kekayaannya akan dikembalikan kepada orang banyak. Dan itu merupakan tabungan kita, deposito kita, yang besok akan kita bawa sampai di akhir. Sudahkah kita menjadi seorang yang beretika dalam mencari nafkah seperti itu? Setelah berhasil, setelah sukses,
kita bisa membagi kesuksesan itu, keberhasilan itu kepada orang lain, bukan untuk diri dan keluarganya saja. Semoga kita dibukakan hati oleh Allah, dirahmati hati kita oleh Allah, untuk selalu bermanfaat untuk orang banyak. Itulah saudaraku, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.